Bila Nabi SAW wafat, Nabi memberitahu tentang banyak perkara. Antara benda yang Nabi tahu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi kata, Inna Allah yab'athu lihadihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha ay amra diniha. Allah akan hantar bagi umat ini, bagi setiap kepala 100 tahun, orang yang akan melakukan pembaharuan pada agamanya. Bukan membaharukan agama itu berarti bawa agama yang baru, tetapi membaharukan agama itu mengembalikan rupa asalnya. Macam kata, oi, kereta hang nampak baru balik eh. Bukan dia buat kereta baru. Maksudnya apa? Cat balik, kembalikan kepada yang asal. Itu kita panggil tajdid. Sebab tu para sahabat kata, jadidu imanakum, kuatkan, baharukan iman kamu. Maksudnya bukan buat iman baru, tetapi kembali kepada yang asal. Inna fi khalqin jadid, adakah kami kembali kepada rupa yang asal? Jadi itu bukan yang baru, yang asal, kembali yang asal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, memang setiap zaman Allah bangkitkan orang-orang yang bertanggungjawab. Kalau tak individu, kumpulan. Kalau tak kumpulan, masyarakat tertentu. Antara yang terkenal dalam sejarah, antara orang yang bertanggungjawab, ialah Umar bin Abdul Aziz. Dia melakukan pembaharuan di dalam politik kerajaan Bani Umayyah. Bukan kerana kerajaan Bani Umayyah kafir, bukan kerana pemerintah Bani Umayyah kafir dan rakyatnya kafir, tidak. Tetapi kerana berlaku kepincangan, lalu Allah mentakdirkan insan yang bangkit. Dan insan yang bangkit yang terkenal, yang disepakati oleh para pengkaji Islam sebagai mujaddid, ialah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz ni tuan-tuan, dalam sejarah dia, masa jadi gubernur, orang hebat. Baju mahal, perfume mahal. Tapi Allah takdirkan bila dia naik menjadi khalifah, berubah watak dia. Benar-benar berubah. Sehingga ketika dia bangkit nak ke mimbar untuk menerima jawatan khalifah itu dalam keadaan yang begitu lemah, kerana takutkan Allah Azza wa Jal. Dan dia melakukan pembaharuan hanya 2 tahun lebih. Tetapi nama Umar bin Abdul Aziz dikenang oleh sejarah sepanjang zaman. Antara tokoh-tokoh pembaharuan yang besar dalam sejarah Islam ialah Imam Ahmad bin Hanbal. Pada zaman Imam Ahmad. Ahmad bin Hanbal ni pengasas mazhab apa? Ha? Mazhab apa? Hanbali ya. Kalau yang tu tak lulus, memang tak lulus ujian kafah. Dan memang tak layak dapat tauliah. Okey.